Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? YN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Irma Hidayatul Aini. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. UKK Pramuka YN Samarinda mengadakan kegiatan safari Ramadan. Lab Fotografi mengadakan pelatihan. HMPS BKI menggelar safari Ramadan. Lab Dakwah mengadakan kegiatan santunan. Lab Counseling mengadakan monthly talk show dan buka bersama. Dan inilah pemirsa YIN News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, UKK Pramuka YIN Samarinda mengadakan kegiatan safari Ramadan sekaligus buka bersama dengan anak yatim. UKK Pramuka YIN Samarinda, Rencana Sultan Sulaiman Aminah Syukur, mengadakan kegiatan safari Ramadan sekaligus buka bersama dengan anak yatim dengan tema Menuai Berkah Silaturahmi dengan Semangat Berbagi Kegiatan yang diadakan oleh UKK Pramuka ini dilaksanakan pada Sabtu, 25 April 2021 yang bertempat di Panti Asuhan An-Nur Al Ikhlas, Jalan Manunggal 2, Luwajanan Ulu, Kecamatan Luwajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kegiatannya adalah bimbingan baca Al-Qur'an, pengenalan pramuka, kuis dan game, pembagian hadiah, buka puasa bersama dan setelah itu salat maghrib berjamaah. Tujuannya berbagi bersama anak yatim supaya kita tahu kehidupan anak yatim kayak apa dan kita bisa merasakan kehidupan di Pantai itu seperti apa. Harapan untuk kedepannya? Harapan untuk kedepannya semoga acara safari selanjutnya bisa lebih besar dan bisa menampung donasi yang lebih banyak. Kegiatan ini pula dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Haji Muhammad Abzar Duraisa, MAG. Siti Tarisah, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Lab Fotografi mengadakan pelatihan sekaligus penerimaan anggota baru. Laboratorium Fotografi Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda telah menggelar penerimaan anggota baru dan pelatihan fotografi di Kampus 1 IAIN Samarinda pada 24 hingga 25 April 2021 lalu. Pelatihan tersebut diisi oleh fotografer Lab Fotografi Fahmi Fajar Syam, dan Alan Rayara Renaya sebagai pemateri. Selain penerimaan dan pelatihan, lab fotografi juga mengadakan buka puasa bersama dengan para anggota baru. Nur Aini, TV IAIN Samarinda, melaporkan. HMPSBKI menggelar safari Ramadan di TPA Al-Iman, Bukuan, Samarinda. Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda telah menggelar Safari Ramadan 1442 Hijriah dengan tema "Membangun Generasi Islami yang Memiliki Akhlakul Karimah, Kreativitas dan Inovasi" di TPA Al Iman Bukuan pada 25 April 2021 lalu. Kegiatan ini menghadirkan seorang Dai Pramuka. Ustadz Rudini sebagai pemateri, hadir pula pembina HMPS BKI di Ajeng Laili HSKOM MSI. Bukuan merupakan salah satu desa percontohan di kota Samarinda. Di sana terdapat kampung KB dan kampung IT. Rizky selaku ketua panitia menuturkan alasan tersebutlah membuat HMPS BKI tertarik mengadakan safari Ramadan di sana. Siti Tarisa TV IAIN Samarinda melaporkan. Lab Dakwah mengadakan kegiatan santunan dan buka bersama dengan anak yatim. Lab Dakwah IAIN Samarinda mengadakan kegiatan santunan dan buka bersama di Panti Asuhan Aisyah Siti Hadijah dengan tema Satu Hati Berbagi dengan Ukuah bersama Lab Dakwah dan Panti Asuhan Aisyah Siti Hadijah pada 1 Mei 2021 tujuan diselenggarakannya acara ini adalah uh, acara ini merupakan program kerja dari divisi dakwah yaitu divisi zakat infak dan sodako yang mana dalam hal ini bentuk kegiatannya itu kegiatan sosial sebagai sarana berbagi kepada sesama khususnya uh, kepada anak yatim dan duafa uh, pada momentum bulan suci ramadan saat ini dan bagaimana kesan dan pesannya, Kak? Pesan uh, dan kesan kesannya, kesannya uh, panti asuhan ini tuh sangat um, apa ya terbuka dengan kita, dengan kita dan menerima kita dengan baik uh, saat uh, akan melaksanakan kegiatan di sini. Pesannya semoga uh, Kedepannya divisi-divisi yang ada di dakwah bisa meneruskan uh, agenda seperti ini karena ini sangat penting sekali Untuk uh, untuk kita dalam hal sosial. Kegiatan ini merupakan program kerja Divisi ZIS, Zakat, Infak, dan Sodakoh di Lab Dakwah YN Samarinda sebagai bentuk kepedulian sosial dan momen berbagi bahagia kepada anak yatim dan du'afa di bulan suci Ramadan. Rida Ain, TV YN Samarinda, melaporkan. Berita terakhir pemirsa, Lab Konseling Fuad YN Samarinda mengadakan monthly talk show dan buka bersama. Laboratorium Konseling Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YN Samarinda mengadakan monthly talk show dan buka bersama pada 7 Mei 2021. Acara yang bertemakan tak kenal maka tak aruf with lab konseling ini menghadirkan narasumber Bapak Rudi Hadi Kusuma MPD Selaku dosen prodi bimbingan konseling Islam Fuad, IAIN Samarinda, acara tersebut berlangsung di ruang rapat kampus. 1, IAIN Samarinda, Siti Tarisa TV IAIN Samarinda melaporkan, "Baiklah, pemirsa, berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya, Irma Hidayatullah, ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."